Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Sekarang kita lagi di Cihamplas nih sahabat, jalanan di kota Bandung yang tidak pernah sepi. Kita mau menginap di hotel yang lokasinya berada di Jalan Cihamplas, yaitu Amaris Hotel Cihamplas. Amaris Hotel adalah hotel berbintang 2 dengan konsep budget. Hotel ini banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah Amaris Hotel Cihamplas Bandung ini, yang mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2010. Area parkiran Amaris Hotel ini cukup luas karena bisa parkir di sekeliling halaman hotelnya. Kalau sudah penuh seperti ini, kita bisa parkir di samping hotelnya. Terdapat dua pilihan kamar smart di hotel ini. Untuk harganya bisa cek di website Amaris Hotel ya, karena harga bisa berubah sewaktu-waktu. Amaris Hotel Cihamplas ini tersedia 132 kamar dan kamar kita berada di lantai 2. Kita menginap di kamar Smart Twin, yaitu kamar dengan dua kasur single. Walaupun ukuran kamarnya kecil, tetapi nyaman dan bersih. Di kasurnya tersedia dua bantal dan selimut. Di tengah-tengah kasur terdapat nakas, telepon, dan stop kontak. Di depan kasur terdapat meja, kursi, lampu, stop kontak, dan TV satelit atau TV kabel. Di sampingnya ada rak untuk baju dan gantungannya, serta ada brankas di bawahnya. Kamar Smart Twin ini dilengkapi dengan AC yang berfungsi dengan baik, arah kiblat, dan jendela kecil dengan pemandangan Jalan Cihamplas. Kamarnya nggak terlalu luas, jadi hanya cukup untuk dua orang dewasa dan dua anak. Di samping pintu masuk, terdapat kamar mandi yang tidak terlalu luas, tetapi bersih dan lantainya tidak licin. Di dalamnya terdapat toilet, tempat sampah, wastafel, cermin, gantungan baju, dan dua handuk yang terbungkus plastik. Wastafelnya juga bersih ya, dengan pilihan air dingin dan air panas. Showernya juga air dingin dan air panas yang berfungsi dengan baik. Di bawahnya tersedia sabun, sampo, dan kran yang memudahkan kita kalau mau berwudu. Hotel Amaris ini sempit, tapi kamarnya bersih ya guys. Mau tahu ini isinya apa guys? Kita buka dulu ya. Guys, isinya. Dan ada dispenser di luar kamar yang lokasinya pas banget di samping kamar kita. Karena ini sudah pagi, kita mau sarapan dulu ya sahabat. Dalam satu kamar, hanya dua orang yang dapat sarapan pagi. Kalau lebih dari dua orang, bisa sarapan pagi dengan tambahan biaya Rp60.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Restorannya tidak terlalu luas dan menyatu dengan lobi dan area kolam renang. Menu sarapannya cukup variatif, ada nasi goreng, soto ayam, bubur sumsum. Minumannya ada teh dan jus jeruk. Ada buah-buahan, puding, salad, sushi, roti bakar, dan kue pancong beserta gerobak-gerobaknya. Untuk menu sarapannya, oke lah ya menurut Bunda, dan pelayanannya juga ramah.
Kita pilih sarapan di area kolam renang karena kita mau sarapan sambil menemani Raza berenang. Di kolam renangnya sudah tersedia ban untuk anak-anak dan ada perosotan di sisi kolamnya. Kolam renangnya memiliki kedalaman 0,65 cm. Jadi kolam renang ini hanya untuk anak-anak ya. Amaris Hotel ini merupakan salah satu hotel yang berada di bawah grup Santika Indonesia Hotel and Resort. Keunikan dari Amaris Hotel ini bisa dilihat dari warna hotelnya yang menjadi ciri khasnya, yaitu warna hijau, merah, biru, dan kuning. Menu sarapannya enak-enak guys, nasi gorengnya enak, susinya juga enak. Sambil minum aja dulu kan, kita makan sarapan dulu ya. Jika sudah selesai berenang di sini, tersedia toilet pria dan wanita, dan juga tempat bilasnya. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat buat sahabat Spiwaraf. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo sahabat, kali ini kita mau check out dari Hotel Amaris. Setelah semalam kita menginap di sini. Untuk Hotel Amaris ini rekomend lah untuk menginap di Bandung. Ini kedua kalinya kita nginap di Amaris Hotel. Cuman yang pertama di Jogja dan yang kedua di sini. Amaris memang bagus hotelnya. Mau di Jogja mau di sini dia okay lah. Untuk pelayanan hotelnya sendiri bagus, baik. Staff-staffnya ramah juga, security-nya ramah. Untuk makanannya banyak pilihan, banyak menu. Makan sepuasnya lah untuk sini. Dan kolam renangnya posisinya di lantai dasar, dekat dengan tempat makan dengan lobby. Oke lah pokoknya untuk Hotel Amaris. Sampai di sini dulu ya vlog kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.